Ya gitu Di dalam kolbu ada suara Tuhan, tapi bentuknya kayak titik gitu. Oh, uh, kecil, kecil gitu Kecil, kecil. Tapi baru sekarang di abad-abad 21 -abad dua, dua ini, pas dilihat itu bukan kecil. Itu ada sambungan-sambungan koneksi neuron di situ. Nah di otak Nini ada 100 miliar, di situ ada 40 ribu. Di situ. Jadi kata ahli-ahli, jantung punya otak sendiri yang punya rekaman sejak dia dalam rahim apa yang Tuhan mau terhadap kehidupannya itu cuman sering gak nyala karena kena karena kita tidak mempertebal caranya mempertebal ya belajar agama dengan belajar agama dia mempertebal suara Tuhan itu kadang suara Tuhan yang sudah tersambung tapi tipis dia tertutupi dengan ajaran-ajaran lain Gitu, bagaimana kita bisa tahu nih, orang nih, Bu, secara karakter, wah, dia bisa terkoneksi dengan suara Tuhan di kolbunya, Ibu, kita bisa lihat nggak tuh? Kita bisa tahu nggak? Lihat, kan? lihat sikap, Pak. Lihat sikap, dia. Lihat kebijaksanaannya. Oke, okay. kan pasti kita, misalnya, disakiti orang, disakiti suami, pasti marah gitu kan? Mm -mm. Pasti pengen juga nyakitin, kan? Mm -mm. Aslinya begitu karena ada otak emosi, iya. Mm -mm. Tapi dikala dia sudah... Bisa bersikap untuk memanage emosinya, itu kita lihat aja dari oh, misalnya ya, dia duduk, dia tarik nafas, nah itu berarti dia punya ilmu manajemen emosi, mm heeh -hmm. ya kan? Kemudian enggak berapa lama, kemudian yang harusnya mungkin dia balik maki-maki suaminya, tapi dia senyum aja, kemudian melayaninya, mm -hmm. nah itu suara Tuhan yang ada di kolbunya oh, terkoneksi, oh, berarti dia bagus tuh hubungannya yeah, itu ya, iya. Yeah. Gitu.